Hai teman-teman, sudah tahukah dengan virus corona? Virus corona atau sering disebut COVID-19 adalah virus baru yang menyebabkan penyakit pernafasan yang ditularkan melalui bersin, air liur, dan batuk dari orang yang terinfeksi. Maraknya, penyebaran informasi virus corona sudah membuat kita resah, termasuk di Kerinci. Sudah meresahkan kita semua. Tenang, kita harus tenang. Jangan resah, jangan panik. Mari kita kenali gejala virus corona. Antara lain, demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Tenang, mudah sekali. Kita harus melakukan hal-hal untuk mencegah penyebaran virus corona. Antara lain, pertama, tutup mulut saat batuk atau bersin. Bila perlu, gunakan masker. Kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena telapak tangan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, selalu jaga jarak dengan yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar di saat batuk atau bersin. Dan terakhir, selalu rajin berolahraga dan memperbanyak konsumsi sayuran, serta selalu berdoa. Yang paling penting, selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan di mana kita berada. Benar, cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri yang disebut dengan virus corona, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita hoax. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus corona, baik itu di sekolah, di masyarakat, di Kabupaten Kerinci. Ingat, tutup mulut saat batuk dan bersin. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Perbanyak konsumsi sayur dan minum air putih. Yang paling penting, selalu jaga kesehatan, kebersihan lingkungan sekolah atau di mana berada, dan selalu berdoa. Kita bisa.